Kita ke informasi lainnya pemirsa, stasiun Pasar Senen ramai pemudik yang kembali ke Jakarta di hari terakhir cuti bersama. Ya, lebih dari 38.000 orang kembali ke Jakarta via moda transportasi kereta api. Lebih dari 38.000 penumpang diperkirakan tiba di Jakarta menggunakan kereta api pada Selasa kemarin. Baik yang turun di stasiun Pasar Senen, stasiun Gambir, maupun stasiun lain di Jakarta. Selain pemudik yang kembali ke Jakarta, juga nampak sejumlah calon penumpang yang akan kembali ke daerah asal setelah mudik ke Jakarta di momen Idul Adha. Mereka mengaku memutuskan balik di hari terakhir cuti bersama karena sudah harus kembali melakukan aktivitas seperti bekerja ataupun bersekolah pada hari ini. Saya sekarang posisi mau balik, kemarin mudik ke Jakarta itu pas liburan atau cuti bersama, Mbak. Ke daerah Jakarta Barat, pernah saya juga sebagai pegawai negeri, besok kan sudah masuk, jadi kita mau nggak mau harus berangkat sekarang. Tercatat di hari Selasa, lebih dari 25.000 calon penumpang melakukan perjalanan dari stasiun Pasar Senen, stasiun Gambir, ataupun stasiun lain di Jakarta ke sejumlah daerah di Jawa. Di Jakarta, Amrina Rida, Ari Setiawan, Laksana, iNews melaporkan.